ya sob, dia sudah 70 tahun. Sehingga ya kondisi fisiknya enggak seperti kita yang masih tengah-tengah usianya. Itu menyebabnya beliau berat. Dengan surutnya Kanjeng Gusti, mungkin pihak keluarga nanti akan rapat kira-kira siapa penggantinya, apa juga mau. Saya kurang tahu. Itu nanti keluarga. Untuk prosesi tradisi besok persemayaman pemakaman mungkin seperti apa? Ya seperti yang sudah-sudah. Ya nanti upacara adat itu ya kayak pada umumnya keluarga Jawa ya. Nanti di depan pendopo sebelum jenazah berangkat itu ya upacara pengukusan untuk garwa dan putra ayah. Nah itu terus setelah itu jenazah berangkat. Di pusara Giri Layu apa di dekat pusaranya Kanjeng Gusti Mangkunegara 8? Nanti ya itu sebelah timurnya. Sebelah timurnya Mangkunegara 8. Berarti ini sudah dipersiapkan dan sudah. Kalau untuk prosesi pemakamannya nanti lengkap pagi. Gimana? Lengkap pagi. Sesuai dengan adatnya itu lengkap seluruhnya yeah. Dilaksanakan. Iya. Yeah. Tapi dengan prokes ini. Iya, prokes. 5 7 8 9 ini. Kalau untuk adat pemakamannya di Islam atau yeah. Islam. Mataram Islam. Islam. Tapi kalau beliau beragama apa? Agama beliau Islam. Islam. Gerah, tepuk di dalam, dalam Jakarta terbayasa. Sudah berapa lama di Jakarta? Ya, hampir sebulan. Karena? Ya memang beliau wirawiri. Jakarta sebulan, di sini 2 bulan atau sebaliknya, tergantung moodnya beliau. Itu pemakamannya di hari Minggu? Minggu jam 10. Itu sempat sakit pak? Iya. Ya gerak sepot tadi. Oh gerak sepot. Ada riwayat sakit? Justru berapa? 70 atau 70? Ada riwayat sakit? Sakit. Ya ke lawan. Informasinya pernah COVID ini atau belum? Belum pernah. Belum pernah pak. Dan jantung beliau ada turunan engkamannya ya. Ya. Riwayatnya satu. Ya ada riwayat satu. Jadi ya turunan adiknya dulu yang meninggal itu. Berarti sampun dangu pak gitu. Yeah. Riwayat jantung yeah. Nih pak. Nah, almarhum Bukitab ya gitu. Almarhum Sisiru ya itu. Jadi ya, epic mungkin. Thank you.
Dit, Pak Dit. Geser sana Pak Dit. Thank you.